والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin undangan yang saya hormati, Dewan Guru Kulliyatul Mu'allimat, Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah yang saya hormati, segenap santriwati dan santri Pondok Modern Al-Amanah yang berbahagia, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga sampai pada saat ini kita dapat melaksanakan acara apel tahunan di Pondok Modern Al-Amanah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga acara Khutbatul Arsy dan pekan perkenalan di Pondok Modern Putri Al-Amanah ini dari awal sampai akhir berjalan dengan baik, sehingga nantinya bisa memberi bekal kepada anak-anak sekalian, dan diharapkan semoga menjadi modal dalam mengarungi kehidupan di Pondok Modern Putri Al-Amanah ini. Selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa umatnya ke jalan yang benar. Kemudian daripada itu, perlu saya sampaikan kepada anak sekalian bahwa acara seperti ini adalah acara rutin pondok ini sejak berdirinya. Pondok Modern Putri Al-Amanah ini ada acara pekan perkenalan, ada acara awal tahun. Maka tahun ini masuk tahun ke-6 berdirinya Pondok Putri Al-Amanah. Semoga ke depan lebih baik lagi dan lebih handal lagi dengan tanggung jawab dan kerjasama semuanya, baik Dewan Guru, santriwati maupun kita harapkan juga dari masyarakat. Kemudian daripada itu juga perlu saya sampaikan kepada anak-anak sekalian, alhamdulillah sampai saat ini pondok kita tidak pernah istirahat dan selalu dalam kegiatan, selalu dalam gerak, selalu dalam pembangunan, dalam pendidikan, dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Pondok Modern Putri Al-Amanah ini. Perlu saya sampaikan bahwa dulu pertama mendirikan pondok ini jumlah santri hanya 12 orang, jumlah santriwati hanya 12 orang saja. Pertama, masyarakat melihat pesimis dengan keberadaan pondok ini karena dari rumah gedung hanya berupa gubuk-gubuk, rumahan guru dan gubuk-gubuk atap pembia, dari rumah pimpinan, guru-guru, bahkan pondokan dan asrama santriwati sangat sederhana, sehingga tidak sekali mendapat cemoohan dan pandang rendah dari pihak masyarakat yang belum tahu proses jalannya sebuah pondok pesantren. Namun alhamdulillah, kritikan dan cemoohan tersebut bukan menjadi kendala buat kita untuk maju, tetapi menjadi modal buat kita untuk maju. Saya sering sampaikan kepada anak-anak sekalian bahwa kritikan itu adalah senjata ampuh. Bahkan saya katakan, kritikan adalah atom untuk maju. Kalau tidak dikritik, maka kita tidak tahu kekurangan kita, di mana kekurangan kita. Maka dengan kritik dan cemoohan masyarakat, kita insya Allah kita akan maju, kita akan meningkat. Bahkan sebaliknya, kalau terlalu banyak disanjung, terlalu banyak dipuji-puji, maka kita lemah, tidak ada inspirasi, tidak ada ide untuk maju. Maka pondok ini berangkat dari niat dan pandang kecil masyarakat, dan sampai saat ini pondok ini sudah mempunyai nama di Kota Bau, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, bahkan daerah timur. Ini semuanya
berkat kerja dewan guru semuanya, santriwati semuanya kuat menjalankan disiplin pondok sehingga pondok ini maju. Kita patut bersyukur bahwa acara seperti ini anak-anak sekalian bisa ikuti dengan baik dan tenang. Di Bali, di tempat-tempat lain, acara seperti ini adalah acara untuk ribut dan bercanda dan tidak pernah, bahkan dari dewan guru mereka menegur dan menyampaikan tidak diperdulikan. Kenapa? Karena meliu, bukan meliu pendidikan mental seperti yang diharapkan di pondok ini. Maka pondok santren Putri Alamana ini adalah pondok pendidikan. Pendidikan ilmu pengetahuan, pendidikan spiritual, pendidikan mental yang mendasar. Itulah modal kita di pondok ini. Kalau hanya sekedar mencari ilmu pengetahuan di pondok ini, di luar banyak ilmu pengetahuan. Kalau hanya mencari menjadi pegawai negeri, banyak lembaga yang mencetak siswa dan siswi untuk menjadi pegawai negeri. Kalau hanya mencari mental di sini, tidak cukup. Maka hanya orang yang berakhlak mulia saja, tidak cukup, harus dibarengi dengan ilmu pengetahuan. Orang yang berilmu tinggi di pondok ini tidak cukup, dia harus dibarengi dengan mental dan kesopanan yang tinggi. Maka untuk itu harapan saya, semoga ke depan, khususnya kepada santriwati baru yang baru bergabung di Alamana ini, mari jalankan disiplin yang baik, karena pondok ini maju dengan ketaatan dan disiplin santriwatinya sehingga di mana-mana berdiri nama Alamana. Di masyarakat sekarang bukan sekedar Alamana dikenal, bahkan orang merasa berbangga dengan memakai label Alamana. Lepaskan jaket pribadi, jaket dinasnya, menggunakan jaket Alamana, berbangga karena Alamana di mana-mana dikenal dengan amanah dan kepercayaannya. Maka kepercayaan masyarakat inilah perlu kita jaga. Jangan hanya masyarakat luar yang menjaga kepercayaan Alamana di Kota Bogor dan masyarakat luas, tetapi kita khususnya santri dewan guru harus pandai-pandai membawa diri menjaga amanah dan kepercayaan masyarakat di pondok kita masing-masing, sehingga ke depan kita harapkan pondok modern Alamana ini meningkat dan maju selangkah demi selangkah. Perlu sampaikan juga tahun ini alhamdulillah dan peringatan 5 tahun Alamana telah kita dirikan lagi gedung Panca, gedung Panca untuk rencana putra, dan alhamdulillah berkat fasilitas rumah guru, kamar guru, bahkan sekarang kita meningkat pada pengalian sumur, kemudian KMC-nya sudah sebentar lagi selesai, dan alhamdulillah beberapa saat yang lalu kita sudah adakan juga fotokopi untuk melayani santri dan santriwati, kemudian untuk melayani kantor di Kecamatan Bumi ini. Insya Allah sebentar lagi kita akan masukkan telepon yang saat ini dalam proses melalui bantuan Kepala Telkom Kota Bau-Bau. Maka untuk itu, kemudian Pak Ibu juga sampaikan juga bahwa sampai hari ini karena kepercayaan kita di masyarakat dan pemerintah Kota Bau-Bau, Al-Amana tinggal mengatakan ini maka dipenuhi. Alhamdulillah. Dari mana ini? Dari kepercayaan kita semuanya. Karena anak-anak sekalian dimanapun tampil tetap terpercaya. Jangan sampai menyalahgunakan nama Al-Amana di mana-mana, dia akan laku nama itu, tapi tidak akan lama lakunya. Kenapa? Tidak melalui prosedur. Maka gunakanlah nama Al-Amana dimanapun Anda berada, anak sekalian berada pada tempatnya. Perlu saya sampaikan lagi bahwa beberapa saat yang lalu kita mendapat bantuan dari pemerintah Kota Bau-Bau senilai 37.500.000 rupiah telah kita gunakan untuk membantu pembangunan di putra maupun fasilitas yang ada di putri ini. Kemudian daripada itu juga beberapa saat yang lalu dari anggota DPR provinsi menyampaikan bantuan untuk santri Putri Alamana sebanyak 25 juta dan sampai saat ini belum keluar. Kemudian juga pada 3 hari yang lalu saya ditelepon dari pusat, Dinas Pusat, bahwa pondok modern Putri Alamana khususnya sanawiyahnya mendapat bantuan. Yang diminta jumlahnya berapa, saya hanya diminta dari Dinas Pusat langsung kepada saya, Pak Gey, tolong kirimkan nomor rekeningnya ke sekolah untuk dikirimkan bantuan. Ini semuanya berdasarkan kepercayaan kita kepada masyarakat. Setiap tamu yang datang ke pondok ini alhamdulillah merasakan nyaman dan tenang. Kalau selama ini tamu dan luar yang tidak pernah kenal di Alamana masuk pondok yang tenang dan aman, maka harapan saya mudah-mudahan santriwati, anak-anak sekalian, guru-guru semuanya selama berada di pondok ini dalam tentram dan aman. Itu harapan kita bersama. Semoga pondok ini dari masa ke masa tetap jaya dan tetap berdiri tegak kokoh di hadapan masyarakat. Insya Allah tahun ini kita rencana dengan doa kita bersama, kerja keras semuanya,
di samping kita rencana menjadikan pembangunan tahun ini masih di gedung ya, tahun depan jelas tambah lagi gedung ya, dan karena melihat jalan seperti ini tahun depan ini ruang kita tidak cukup lagi untuk belajar dan suasana. Maka tahun ini dengan kepercayaan masyarakat sebelumnya hanya 30 lebih, 31-32, maka tahun ini alhamdulillah berkembang menjadi kurang lebih 39 santriwati. Ini semuanya karena kepercayaan masyarakat, dan perlu saya sampaikan juga beberapa orang santriwati yang kita tolak terpaksa tolak karena tidak memenuhi persyaratan penataan di pengelolaan amanah. Kalau tahun ini sudah mulai kita kurangi, yang kita mampu kita kurangi kembali. Tidak naik kelas itu salah satu upaya agar anak sekalian tahu diri, dan jika ingin naik kelas maka dari saat ini persiapkan diri baik-baik sehingga dia pada satu ujian tidak tinggal kelas lagi. Saya kira inilah sambutan saya, harapan saya kepada anak sekalian seluruh santriwati amanah. Mari kita ikuti rangkaian acara pegang perkenalan di pondok modern Pegang Amanah ini. Semoga kita bisa kita mengambil hikmah yang banyak dan bisa menjadi bekal dan modal kita dalam rangka mengikuti program dalam pondok ini selama setahun ke depan. Terus sekali lagi tahun ini kita ikutkan putra dalam barisan kita ini sebuah berat. Ini dimaksudkan supaya mereka juga datang ke sini tidak merasa kesepian. Ada yang bertanya kemarin, saya masih putra itu jumlahnya berapa? Dari waktu menyampaikan jumlah sudah banyak jumlah putra itu dari ruang sini. Lebih daripada sekian. Ternyata tiba di sini yang berterima baru 2 orang saja, ternyata lemah. Inilah kedepanan putra putri, putra keamanan. Kedepan banyak penarikan putra ini, kalau saya katakan putri yang tidak terbentuk tidak terbentuk ini aman dan tenang dan berkembang sudah lebih 100. Jumlah kita sekarang ini soal penerima dari penelitian yang berimaan lebih 114 santriwati. Alhamdulillah dari 12 santriwati. Kalian hanya konsulat atau penerimaan saja, konsulat dan penerimaan. Saat ini kita kembali lagi, ada konsulat rumah, ada konsulat kapal, ada konsulat kasih basa, tinggal ke sekiri tidak ada. Hah? Semua konsulat ada. Tahun depan kemungkinan jumlah anggota konsulat ini akan terbagi-bagi lagi dan bertambah lagi. Insya Allah kita berdoa, mudah-mudahan doa kita tahun ini gedung Darussalam sebanyak 5 lokal ini bisa kita bangun. Kalau kita tambah rumahnya, kita curi ke atasnya, dan ini bukan kesiapan mentalan kerja kita dan kita sendiri yang bangun milik kita dan untuk kita pada semuanya, tidak diproyekkan. Mudah-mudahan bantuan dari sana bisa kita kumpulkan sehingga ke depan bisa kita lagi gedung ini lagi dan selama ini sehingga kita tinggal menjadi butuh 3-2-3-3 atau 3-4 semampu kita bangun. Jadi semuanya menjadi harapan doa kita. Tadinya ada bantuan ini saya rencana saya akan bangun di Putra, tapi saat saya tanya ini kita bangun di Putra atau Putri Ustaz, alhamdulillah rupanya ini Putri juga termasuk masyarakat, tapi semuanya mudah-mudahan tahun ini gedung Putri Darussalam ini segera kita bangun dengan usaha doa kita semuanya, walaupun kalau kita bangun insya Allah tahun ini kita rencanakan, kita berniat dulu sebelum ada anak, kita berniat niat kita bangun, mudah-mudahan Allah mengabulkan dengan berapa fasilitas di depan kita semuanya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.